Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan unboxing ini ya, pH meter pengukur pH tanah dan untuk hidroponik pengatur suhu, pengatur pH air hidroponik. Oke, kita unboxing. Ini saya beli di Balikpapan ya. Oke, kita langsung unboxing. Packingnya rapi. Ini dari Balikpapan, saya beli melalui online. Nah, ini dia, rapi sekali ya. Nah, ini pH untuk hidroponik ya. Nah, untuk menambah pH, kalau pH menetralkan pH, penambah pH. Oke. Hanya asam kita tambah ini, nah, pH up namanya, Timor hidroponik. Oke, ini yang pertama, paketnya sangat rapi ya. Oke, yang kedua, nah ini dia, ini ada kartu ucapan terima kasihnya. Wow, oke, mantap. Lalu ini dia yang paket sebenarnya yang kita beli. Nah, ini bagus ya, di Bubberwatt. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Nah, ini alat kita yang kedua saya beli. Nih, ya bentuknya. Ini untuk pengukur pH tanah. Jadi kita tusuk ke dalam tanah, nanti dia akan, kita bisa tahu pH-nya berapa. Kita akan buka ya. Nanti kita akan coba di kebun. Tapi nanti. Nah, ini dia. Nah, seperti ini kawan-kawan. Alat pengukur pH tanah. Nah, kalau pH dia dipencet pH, kalau di tengah cahaya matahari, kalau di sini kelembapan. Jadi kalau di sini kelembapan, di sini cahaya, di sini pH tanah. Oke. Tinggal ditancap di tanah, lalu kita tunggu beberapa lama, nanti kita pencet pH ke sebelah sini pH. Nanti dia akan menunjukkan pH asam atau basah. Nah, jadi kita tahu kita akan memberi apa, simulasi apa, pupuk apa yang cocok. Oke, oke, mungkin itu saja kawan-kawan unboxing kita hari ini, dua bahan ya, satu untuk hidroponik, satu untuk perkebunan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.